Oke, bro. Ini si bro bawa speaker RCF KW. Ini dusnya budu. Dusnya. Tapi kok polos ya? Maksudnya enggak bertuliskan RCF ngono ya. Eh, beli online ini. Bendung. Iya kan? Awas mudah pecah. Jangan dibanting. Ini dibanting jadi apa, bro? Jadi remok. Jadi remok. Wah, tumben sadus. Oke. Coba diwalek iki. Oh yo, om juga kabel kae sing areng 18. Nembrene opo? Iya, men gak gesuen, men gak ngekat. Kating jero toh? Kating jerone dicopot sik. Oke, ini 18 in. Wah, lem-lem mana kok ngene, bro? Lem-lem mana kok koyo gak masuk. Lah di mereknya mereka dicoplok orang meyakinkan deh. Oke, kita review ya, ini mereknya katanya dicoplok terus ya, naik baret ya, standar lah baret, gak masalah. Ini seri ini apa? L18 P300 berarti ya, ini seri P300 berarti ini coil 4 in ya, ini acili. Ini berarti kisaran 20 cm lebarnya magnet. Oke, terus ini rangkanya modelnya seperti ini. Cor bawahnya sudah bukan sudah, ukurannya kayak kulit jeruk tapi ngirit. Jadi gak kabeh. Ini naik. Kok ngirit lah. Belakangnya seperti ini. Terus ini kumisannya. Kumisannya kayak gini. Ke sana enggak dilem. Terus ini modelnya cepitan ya. Biasanya nang kene kan. Tapi koyo gak ono lepas bekas stiker iki kok gak ono lho. Oh iki biasanya nang kene. Dia terlalu mulus iki. Iki koyo speaker polos. Gak kato bekas lem-leman stiker. Oke, ini dari belakang ya, magnet sama ikine modelnya kayak gini. Terus kalau dari depan, nah ini kan. Dari depan itu polos pol. Ini enggak coatingan, enggak kulit jeruk. Enggak pokoknya. Cuma polosan ini. Ya ini tutupe modelnya ini, ngelime. Ini emang dari pabrik ngono berarti modelnya akeh sampai melebar. Biasanya kan nutup rapi ya. Maksudnya lemnya gak ketok loh di dalam. Lah iki mungkin ben gak ucul dan men tutupnya gak ucul. Oke, terus iki diwalek padha wae. Tutupnya ya gitu juga lemnya, Bu. Oh iya, padha wae. Saya dulu kan ngisor lacet. Oke, sekarang kita coba pasang. Kita coba tes suara nih. Yang lain kita matikan. Oke, ini kita bunyikan. Oke, ini kan masih di cross ya, coba tak potong ke atas lagi. Ini di out 1. PF-nya kita naikkan sampai di biar kalian dengar lopasnya bikin 400 lah ya, udah dengar mestinya. Tempel ke ngisor apa? Yang ini gue udah ngeblank. Alright.
ganti ra. Lagune copyright ya kelalen. Lagunya copyright bro, coba pakai DJ Kejora. Ini yang enggak copyright. Ini berarti 18P300. L18P300 RCF. Wis ngaji, delat mana? Semenit lah. Ini yang speaker satu nih kita coba juga ya. Ini baru beli lur. Kita bikinkan video. Beli tapi bekas ya. RCF L18P300. Lihat ya. Ya balik aja rapopo. Tes tanpa pok harusnya aman ya, nang kene radi tanok ya. Soalnya kan gak mungkin tekan kono lho suarane lho. Oh, langko boke kan gak melayu to. Jadi itu suara dari speaker RCF L18P300. Yang minat saya enggak jual ya, cuma review doang. Jadi enggak jualan ini, cuma di review dan suaranya seperti itu. Lumayan empuk, tapi daunnya modelnya kayak gini. Kalau buat box vakum
kayak CLA, Supali. Nah, yo kayak ini suwek. Kecuali dimodif ya, dikasih horn, ngono lubang angin, pralon apa segala macam biar daunnya lebih ambekan ya. Lah nek langsungan vakum yo alamat suwek ta kayak. Soalnya daunnya tipis ini lur, kayak biasa, bukan yang tebel dan kotingan. Oke, untuk video ini sukses, jangan lupa di-subscribe, di-like. Terima kasih.